Halo, halo, hai. Nah, ketemu lagi di channel Dian Merdekawati. Kita akan bahas mengenai game Uno lagi kali ini ya. Tapi kali ini gamenya itu lebih menantang dan seru pokoknya. Ya, lebih berapi-api. Kenapa? Kalian lihat sendiri ya. Karena kita kayaknya yang berempat ini main pada gercep banget. Oke, langsung biru turun. Pertama aku dapat giliran, terus ke Arga. Lanjut Desi. Oke, terus Musa. Oke, masih main di biru ya, tapi aku pilih warna hijau karena aku punya kartu besar ya di hijau. Aku punya kartu blok. Aduh, tapi sayang banget karena ada yang ngerubah, jadi aku kembalikan ke hijau lagi. Nggak apa-apa, karena aku masih punya banyak kartu besar di sini. Oke, keluar ya kartu blokku. Terus silakan Desi. Nah, tuh ya Desi cepat banget. Langsung dia ngeluarin kartu withdraw. Mungkin karena dia emang bener-bener nggak punya kartu hijau, nggak apa-apa. Nah, kayak aku juga, aku akan keluarkan kartu biru biar 8 ku ini bisa keluar ya. Jangan sekali-kali kalian keluarkan kartu withdraw kalau misalkan kalian tuh sebenarnya punya kartu yang diminta ya, yang dijatuhkan di bawah itu. Kalau kalian punya terus kalian memilih untuk kartu withdraw kayak gini ya, nih kena kamu kan, karena dia punya kartu biru tapi dia masang kartu withdraw kuning. Sementara aku tahu kartunya itu banyak, makanya aku bilang dia pasti punya kartu kuning. Akhirnya aku nggak ketambah kartu tapi malah si Arga yang ketambah kartu gitu teman-teman. Nah, oke, thank you everybody. Permainan ini cepat selesai karena kalian sangat gercep dan aku dapat 416 koin. Wow, luar biasa. Makanya ya, jangan turunkan kartu draw kalau kamu punya kartu yang diminta. Ingat itu ya. Bisa kena serangan balik. Oke, thank you.